Karakter Arga di film Adagium ini, dia sosok orang yang bisa dibilang ya, cukup keras kepala ya, sebelum menjadi sosok Arga yang sudah menjadi seorang TNI gitu. Dia sosok yang keras kepala dan emosional, tapi dia sosok anak yang sangat mencintai keluarganya, mencintai ibunya tentunya, dan dia sangat mencintai sahabat-sahabatnya. Kesulitan saya berperan sebagai Arga di film Adagium itu mungkin di saat saya sudah lulus dari pelatihan Komcat ya, karena di situ saya harus memegang sniper, saya juga harus ikutan berperang lah ya, melawan teroris yang jelas-jelas dia menculik sahabat saya, Alenda. Di situ banyak hal yang saya harus lakukan, seperti lompat-lompat di hutan-hutan, terus tiarap di hutan dengan membawa sebuah sniper yang cukup berat. Itu menurut saya cukup sulit ya, sangat-sangat cukup sulit dan menguras tenaga sih.